Halo pemirsa, Anda menyaksikan special event acara Puncak Hari Anak Nasional ke-40. Pemirsa, acara Puncak Hari Anak Nasional tahun ini bertema Anak Terlindungi Indonesia Maju yang diselenggarakan di Istora Papua Bangkit Jayapura. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir pada puncak acara hari ini. Hari Anak Nasional merupakan momentum yang sangat penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak anak atas hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemirsa, kita akan saksikan bersama acara Puncak Hari Anak Nasional ke-40 berikut ini. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Huri Maruf Amin beserta kuasa tim tiba di tempat acara. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Puncak Hari Anak Nasional 2024 ke-40. Suara anak membangun bangsa. Boleh tepuk tangan yang paling keras adik-adikku di seluruh Indonesia. Perhelatan Hari Anak tahun ini dirayakan bersama 6.000 anak-anak kebanggaan Indonesia. Tidak hanya dari Papua, tapi dihadiri juga oleh anak-anak perwakilan dari seluruh Indonesia.
Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. H.M. Ridwan Rumahsukun, S.E.M.M. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2024. Seluruh masyarakat Papua menyampaikan selamat datang kembali dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, karena puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2024 dilaksanakan di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Jayapura. Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli merupakan momen penting untuk mengingatkan kita semua akan tanggung jawab bersama dalam melindungi, mendidik, dan membahagiakan anak-anak kita. Tema yang diusung adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Peringatan Hari Anak Nasional adalah pengingat bagi kita pentingnya memberikan perlindungan dan perhatian yang serius terhadap anak-anak generasi penerus bangsa yang harus kita jaga dan rawat. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kesejahteraan anak. Kita diajak untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada isu-isu yang dihadapi anak-anak seperti kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Selanjutnya, laporan Ketua Umum OASEKIM, Ibu Tri Tito Karnavian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 menetapkan bahwa setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Adapun alasannya, karena anak merupakan aset berharga untuk negara dan mereka akan menjadi penerus bangsa. Atas dasar kepres tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan slogan utama Hari Anak Nasional adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Kami, OASE Kabinet Indonesia Maju, yang merupakan organisasi sosial di bawah binaan Ibu Negara Iryana Joko Widodo, mendukung penuh terselenggaranya acara Hari Anak Nasional ke-40 tanggal 23 Juli 2024 diselenggarakan di Provinsi Papua, tepatnya di Istora Papua Bangkit yang megah ini. Kami bekerjasama dengan berbagai instansi, baik di tingkat pusat, provinsi se-Indonesia, serta kota dan kabupaten Jayapura untuk merayakan hari spesial ini. Adapun tema puncak Hari Anak Nasional 2024 mengusung suara anak membangun bangsa, di mana tujuannya adalah untuk memberikan bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Hari ini hadir sekitar 6.000 anak PAUD, SD, SMP, SMA dari Provinsi se-Papua dan juga turut hadir perwakilan anak-anak dari seluruh provinsi didampingi oleh para istri gubernur se-Indonesia. Bapak Presiden dan Ibu Negara yang kami hormati, kami laporkan pada hari ini kegiatan adalah penyampaian suara anak Indonesia oleh 38 perwakilan anak dari Forum Indonesia. Juga disuguhkan penampilan anak-anak berbakat matematika, baris berbaris, marching band, menyanyi, dan desain kostum kreatif. Dilanjutkan pemberian beasiswa program Indonesia Pintar serta penghargaan kepada anak berprestasi. Akhirnya, sebagai puncak acara, kita akan menyaksikan 2.600 anak-anak menari kolosal tarian pergaulan Tanah Papua dalam menciptakan rekor MURI, anak-anak menari
terbanyak, diiringi musik dan lagu medley Papua. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam penyelenggaraan acara ini. Kiranya dukungan yang telah diberikan adalah cahaya terang bagi anak-anak kita menuju masa depan Indonesia emas. Selamat Hari Anak Nasional tahun 2024. Anak terlindungi, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Berikutnya kita dengarkan penyampaian Suara Anak Indonesia oleh perwakilan dari Forum Anak Nasional. Kepada adik-adik, kita semuanya berdiri untuk mendengarkan Suara Anak Indonesia. Suara Anak Indonesia tahun 2024. 1. Untuk pemenuhan hak sipil anak, kami memohon kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan edukasi mengenai prosedur pembuatan dan pentingnya kepemilikan kartu identitas anak, akta kelahiran, kartu keluarga, dan administrasi kependudukan lainnya. 2. Melihat kondisi perkawinan anak yang masih darurat di berbagai provinsi di Indonesia, yang berdampak pada berbagai kondisi sosial, seperti anak putus sekolah, penelantaran pada anak, dan stunting. Maka dari itu, kami memohon pemerintah dan masyarakat untuk dapat melakukan pencegahan dari tingkatan paling bawah dengan membentuk Satgas Pencegahan Perkawinan Usia Anak. 3. Saat ini, banyak anak Indonesia menjadi perokok aktif atau pasif dan korban penyalahgunaan nafza, termasuk minuman keras yang berdampak pada gaya hidup dan lingkungan sosial sehingga menjadi budaya buruk. Karena itu, kami memohon agar dioptimalkan regulasi yang diadopsi dari prinsip hak anak dan prinsip bisnis, yakni kerangka kerja global yang mengatur bagaimana bisnis mempengaruhi dan mematuhi hak anak dalam operasi mereka seperti perusahaan, produk, dan lain-lain. 4. Masih ditemukan terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan di beberapa daerah yang menyebabkan anak tidak memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Untuk itu, kami memohon kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan pada sistem pendidikan di Indonesia terkait peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan, pengembangan kurikulum yang adaptif, serta pemerataan fasilitas pendidikan yang ramah anak secara menyeluruh, terkhusus wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. 5. Saat ini, sebagian anak-anak Indonesia masih mengalami kekerasan dan eksploitasi yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam bidang pendidikan maupun sosial. Oleh karena itu, kami meminta agar undang-undang terkait kekerasan dan eksploitasi pada anak agar terus disosialisasikan dan diimplementasikan guna menekan angka permasalahan tersebut. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli tahun 2024 atas nama Anak Indonesia. Selanjutnya pemberian simbolis piagam penghargaan anak berprestasi dan beasiswa PIP program Indonesia Pintar kepada 10 anak perwakilan penerima oleh Ketua Umum OASEKIM dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek. Untuk piagam penghargaan anak berprestasi akan diwakili oleh 6 anak berprestasi. 1. Aceh Ajra Rahmima Maulaya. 2. DKI Jakarta Rehan Akbar Fadila. 3. Jawa Barat Bilqis Priskila. 4. Kalimantan Utara Koshi Akila Ryu.
5. Sulawesi Selatan, Muhammad Egi Zewail. 6. Papua, Alfayo Jackson Etnar Ibu. Dan beasiswa PIP Program Indonesia Pintar akan diwakili oleh 4 anak. Israel Noak Aplason Dwe Manser, SD Negeri Impres Ardipura 3 Kota Jayapura. Betty Cecilia Tokoro, SMP Negeri 6 Sentani Kabupaten Jayapura. Janet Moza Sabarovek, SMP Negeri 9 Kota Jayapura. Dan yang keempat, William Abednego Lambe, Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani, Kabupaten Jayapura. Mantap. 35 kali 5 175. 175. Soal selanjutnya, 354 kurang 26. 328. Apakah betul? Iya betul. Soal selanjutnya, 180 bagi 5 36. Apakah betul? Iya, 36. Jose akan berhitung kuadrat 1 sampai 100. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 7 kuadrat. 59. 9 kuadrat. 81. 8 kuadrat. 64. 75 kuadrat. 5605. 34 kuadrat. 5150. 35 kuadrat. 5205. 12 kuadrat. 154. 13 kuadrat. 159. 17 kuadrat. 159. 24 kuadrat. 726. 26 kuadrat. 676. 32 kuadrat. 94. 90 kuadrat. 8100. 92 kuadrat. 8504. 95 kuadrat. 5605. 97 kuadrat. 9009. 99 kuadrat. 5601. 100 kuadrat. 10000. Mantap. Kasih WOW. Selanjutnya, mari kita simak bersama semangat oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo untuk anak-anak kebanggaan Indonesia.
Bapak-Ibu semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya akan tanya dulu ke sebelah, ke muridnya, Prof. Yohanes. Nanti bertanyanya ke sini semuanya. Yang bisa jawab, saya beri hadiah mainan. Mana dulu? Jadi lo 450 tambah 750. Udah. Bentar. 1.200. Tadi yang sini yang 1.200 tadi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat. Semangat. Baiklah, saya akan memberi pertanyaan yang mudah-mudah aja. Siapa yang berani maju? Pertanyaannya mudah aja ya. Sebutkan 3 provinsi di Papua. Papua Barat, Papua Barat, Papua Barat, Papua Pegunungan. Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Tengah. Yang keras, ulangi, yang keras. Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah. Betul. Kasih hadiah. Ya. Kasih. Kasih pertanyaan. Ini coba maju yang apal Pancasila. Bentar. Saya tunjuk, ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat semua, kembali ke tempat. Kembali ke tempat, nanti ditunjuk baru maju. Ditunjuk baru maju. Tunjuk jari.
Bentar. Satu lagi. Jangan maju, yang maju tidak saya tunjuk. Yang maju tidak saya tunjuk. Yang maju tidak saya tunjuk. Tunjuk jari dulu. Ya. Kembali ke tempat. Yang baik duduk yang rapi semuanya anak-anak. Duduk yang rapi. Bukan Pancasila. Satu lagi. Satu lagi, tunjuk jari. Silakan duduk semuanya, anak-anak. Dimulai yang pertama dari Sisilia. Sisilia, langsung ya. Pancasila, satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, keadilan sosial bagi seluruh. Bentar. Anak-anakku semuanya, kalau pas di situ mudah, tapi kalau sudah di dekat Pak Jokowi gini grogi. Jadi enggak boleh ditertawai. Ini pasti bisa, Sisilia. Coba diulang. Pancasila, satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, keadilan persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penempatan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa kan? Diulang lagi, diulang pelan-pelan. Pancasila. Satu, ketuhanan. Diulang. Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penempatan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, boleh kembali. Eh, dulu. Siapa nama? Sekarang yang kedua, Elon, langsung. Pancasila, satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Dan beradab. Tiga. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali, lompat lagi. Ini siapa? Heri, sekarang Heri. Pancasila, satu. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita sejenak memanjatkan doa bersama-sama. Doa akan dipandu oleh anak-anak perwakilan dari 5 agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami ada dalam momen yang spesial merayakan Hari Anak Nasional. Kami berdoa agar Engkau senantiasa melindungi, memberkati, dan memimpin setiap anak-anak di Indonesia, secara khusus di Papua, dalam seluruh kehidupannya. Kami mohon, ya Tuhan, agar setiap kami anak-anak-Mu mendapatkan pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang aman, dan kasih sayang yang tulus. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai generasi yang penuh kasih, bijaksana, dan berani untuk memperjuangkan kebenaran. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, berilah mereka kebijaksanaan untuk melindungi dan memajukan generasi muda, agar setiap anak di negara ini dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh cinta kasih. Jadikanlah mereka teladan dalam memberikan perhatian dan kesempatan yang adil bagi kami anak-anak, serta mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam mendidik dan melindungi kami dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Kiranya negara kami Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan ramah bagi setiap anak, dan kami dihargai sebagai individu yang berharga di hadapan-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Parade baris berbaris yang diikuti oleh 300 anak yang dilatih oleh Satlantas Polda Papua. Persiapan, berdiri. Silakan berdiri. Siap. Dek. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat. Dek. Nasional Indonesia siap. Laksanakan. Selamat pagi. Istirahat di tempat. Dok. Periksa. Kerapian. Mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
kanan, hadap kiri. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Variasi anak Indonesia. Mulai.
kita saksikan persembahan dari artis cilik Katrina Rudow yang diiringi oleh anak-anak fashion show hasil desainer kebanggaan Papua Youth Creative Hub binaan Badan Intelijen Negara yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang berkembang pesat untuk anak muda Papua dalam seluruh bidang. Hadirin, selamat menyaksikan.
balik kanan gerak. Siap gerak. Hands up. Tua, tua gapa. Mari kita saksikan bersama pagelaran Tari Kolosal yang akan memecahkan rekor MURI Tari Tanah Kitorang oleh pelajar terbanyak dengan melibatkan sebanyak 2.600 pelajar dari Papua. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan. Ekonomi mau.
adik-adik, mari kita saksikan bersama pemberian rekor MURI untuk tari Tanah Kitorang oleh pelajar terbanyak dengan melibatkan sebanyak 2.600 pelajar dari Papua oleh Direktur Operasional Museum Rekor Indonesia kepada Ketua Umum Oase Kim. Kami mengundang Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta Oase Kim untuk bergabung bersama anak-anak. Kita hitung sama-sama. Siap-siap foto. Satu, dua, tiga. Hidup anak Indonesia. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Hidup anak Indonesia. Demikianlah acara puncak Hari Anak Nasional 2024 ke-40 telah selesai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta Oase Kim berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Ya pemirsa, itulah acara puncak Hari Anak Nasional ke-40 di Jayapura, yang mana acara puncak Hari Anak Nasional ke-40 juga memecahkan rekor MURI yaitu tari kolosal Tanah Kitorang oleh 2.600 pelajar Papua. Dalam acara tersebut, anak-anak juga menyuarakan pemenuhan hak sipil anak, pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Usia Anak, optimalkan regulasi dari prinsip hak anak dan prinsip bisnis, memperkuat regulasi dan kebijakan sistem pendidikan, serta undang-undang kekerasan dan eksploitasi anak disosialisasikan dan diimplementasikan. Dan demikian acara puncak Hari Anak Nasional ke-40. Selamat Hari Anak Nasional. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan news lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami.